Halo Sobat YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah sehat walafiat sore hari ini. Kembali hadir ya KD Channel. Beberapa informasi terkini terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu yang pertama, Komuter Transporter sudah selesai mengangkut atau menggendong girder Lancer ke ujung subgrade 41B. Karena kemarin ya pada tanggal 22 April 2022 juga pemasangan box girder terakhir yang tersambung dengan subgrade 41B sudah dilaksanakan dan sudah rampung ya kemarin tanggal 22 April 2022. Hari ini Sabtu 23 April 2022 juga dilanjutkan dengan pemindahan girder Lancer di ujung subgrade 41B. Ya, dan sebagaimana diketahui bahwa subgrade 41B itu panjangnya 280 meter, jadi lebih panjang hampir dua kali lebih daripada subgrade 42 yang pada beberapa hari lalu juga dipindah. Jadi fix bahwa pemasangan box girder untuk arah barat itu akan dilanjutkan lagi besok. Itu pada minggu, yaitu minggu 24 April 2022 dengan pemasangan box girder ke-608. Namun saya khawatir juga jangan-jangan justru hari ini pemasangannya dilanjutkan hingga malam hari. Jadi saya akan ke lokasi. Saat ini saya masih berada di depan stasiun Hub Padalarang yang mana sedang masif ya pengerjaan stasiun Hub Padalarangnya. Ini yang di depan saya ini adalah Jalan Pasir Halang. Itu merupakan lanjutan dari jalan stasiun ya. Jalan stasiun karena di sisi kiri daripada jalur lintasan trek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah bersebelahan dengan stasiun kereta api Padalarang plus 69 meter. Sementara pada subgrade 51B ini merupakan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Subgrade 51 yang merupakan sambungan daripada bridge 43. Nah, ini bridge 43 ini di atas saya ini. Nah, ini ke arah barat, ke arah Jakarta, dia akan melewati subgrade 51C. Nah, subgrade 51C ini hingga 51B yang mana ada JPO-nya. Di sini sedang adalah kawasan sedang dibangunnya stasiun Hub Padalarang Sobat YouTube. Jadi sebelum saya lanjut ke lokasi, terinformasi juga sudah selesai ya. Komuter Transporter bertanduk itu akan pulang, namun saya akan ke lokasi ya. Jadi dalam perjalanan ini kalau bertemu dengan Komuter Transporter ya saya akan liput juga. Jika tidak maka saya akan lanjut ke lokasi pemasangan box girder ke 608 ya, di yang mana saat ini girder Lancer sudah standby ya, posisinya sudah berada di ujung subgrade 41B untuk pemasangan box girder, persiapan pemasangan box girder ke 608 di bridge 33B. Oke, kita lanjut ya Sobat YouTube. Terima kasih atas perhatian dan terus ikuti perjalanan sore hari ini ke lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Kampung Cikuda. Sebelumnya di Kampung Cipada, nah kali ini di Kampung Cikuda, Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jadi Sobat YouTube ya, saya menuju lokasi Kampung Cikuda ya, pemasangan box girder 608 itu rencananya dilakukan besok. Namun akan melihat langsung ya, apakah pemindahan girder Lancer sudah dilakukan. Yang pasti informasinya sudah ya hari ini, tanggal 23 April 2022, karena hari ini adalah hari Sabtu ya. Tapi Komuter Transporternya belum kelihatan nih. Saya masih akan lanjut ini di Jalan Raya Purwakarta dan nampak subgrade 48 dan bridge 41 ya, bridge 41. Namun belum ada ya, belum ada Komuter Transporternya. Jadi saya lanjut.